sekarang ya wis lunga. Makanya kamu tuh kalau janjian sama orang itu jadi ya tempati gitu loh. Dul, ukuran kesetiaan cewek itu berdasarkan apa sih? Wah, berat banget pertanyaanmu. Berat apanya? Coba ambil timbangan, berapa beratnya? Yang bisa jawab pertanyaan kamu itu adalah orang yang pernah gagal berumah tangga. Aku belum. Ya, aku kurang tahu. Apalagi kamu, masih bujangan. Ya, makanya pengertiannya jangan dibikin berat gitu dong. Aku kan cuma pengen tukar pikiran aja. Ini malah lempar batu sembunyi tangan. Iki omongan apa toh? Pakai lempar batu sembunyi tangan. Emangnya Tari kenapa? Nyeleweng. Aku enggak yakin aja, Dul. Aku curiga dia main api di belakangku. Curiga itu praduga. Bisa salah, bisa benar. Kalau kamu belum merasa yakin, jangan merasa yakin. Nanti kamu bisa tekanan batin. Ya makanya aku ceritain ini sama kamu supaya aku gak tekanan batin. Udah, itu diminum biar adem hatinya, biar gak tekanan batin. Pak De, Pak De, Pak De gundulmu. Tadi kamu todol dari mana? Aku jalan-jalan sepanjang sini. Kamu kok sendirian aja? Gito mana? Alah, kamu kayak gak tahu gitu aja. Paling juga sibuk kerja. Dia itu lagi mengkhawatirkan kamu loh. Kenapa toh? Gak enak aku jadi ngomong soal pribadi. Kamu ini kayak ngomong sama siapa aja, Dul. Gito itu mulai meragukan kesetiaanmu. Hello, mister? Yeah. Okay. Alright. Yeah, absolutely. Okay, I will call you later. Thank you very much. Wah, lagi banyak ya order lukisannya. Ya, namanya juga makelar. Harus rajin nyari sana, nyari sini. Andin, aku tadi ketemu sama Tari. Terus aku juga cerita soal kamu. Gue ngomong soal apa? Ya soal kamu itu mulai meragukan kesetiaannya. Semprul gue. Biar dia itu ngerti, terus kamu itu tinggal nunggu reaksinya dia. Tapi gue kan tahu sendiri, dia itu orangnya... Alah, santai aja. Ini tuh cuma soal pancingan. Dul, hidup ini memang edan, Dul, edan. Memang. Aku susah-susah nyari duit, tapi bojoku malah selingkuh. Jadi bener, toh? Bojomu itu nyeleweng? Iya, tapi udah aku sidang depan orang tuanya. Wah, hebat itu. Terus, kamu gak jadi kawin, dong? Ya jadi, dong. Tari nangis-nangis di depanku, Dul. Coba kalau enggak ketahuan. Nyanyi-nyanyi dia. Makanya, kamu tuh bikin aturan. Aturan apa? Ya, semacam surat perjanjian gitu. Biar dia itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terus, dia tetap setia sama kamu. Kalau perlu, pakai materai 6.000. Mana ada aturan seperti itu? Ya, makanya kamu bikin. Kalau perlu, dimasukin koran. Gendeng. Kalau ngomong soal cinta, ya memang harus gendeng. Buktinya, kamu sidang tadi di depan orang tuanya. Kurang gendeng apa kamu?